gitu. Aku tak ada di sini. Tiada yang datang, betelah lelah berdiri menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku tak merasa gembira riang selalu. Bila menunggu sendiri-sendiri, hatiku sunyi. Hati bukan bernyanyi lagu yang sepi. Kang Jonet, Kang Sontong. Ayo Rene tak enteni, mangkat nang sekolahan saiki. Sekolahane parah nih. Eh. Napa Bu? Kok marane sekolahan-sekolahan meneh piye maksude? Lho, pokoke wong telu iki kudu mangkat nang sekolah. Yo, nggih. Ayo Rene. Saiki, Kang Sontong di, sisan jam mangkat. Yo, saiki. Yo saiki mangkat. Arep nang ndi? Sekolahan. Sekolahan. Kosek tak. Mau kandani lo ya, enggak boleh. Terus dikandani boleh balik kok. Kue harus rebukan sama Marono. Kue arem dosu meneh. Ora. Komplain lagi. Ora. Arne gad gurune, ayu. Ya gurune ayu, ayu pinter ngajari anak-anak sehat terus cocok dadi ibune bocah-bocah. Ora bener. Ambek ngono ngejak aku. Ayo melu ayo. Lah aku yo tak melu. Saiki tamune diaturi meneh. Bu gurune ndi mau? Ayo monggo. Bu guru, mana guru? Pak guru. Pak guru. Pak guru. Ini malah ngene. Ayo. Iya. Iya Bu guru. Bu guru gini. Jadi ternyata mereka sudah tahu bahwa program itu penting sekali untuk anak-anak. Iya. Dan ini loh Pak Desa ndelok anak-anak kecil ini dari SD mana tadi? Al-Azhar. Al-Azhar. Makme itu ternyata disuguhi gedang godhog apa yuk? Demenake lho, tak pikir iki doyane mung sing bangsa hambegrek. Wah, kayak apa? Hambegrek. Fret-fret tepuk cikan-cikan nih lho. Lah, ya toh. Ternyata iya. Mau mereka. Oke, jadi kegiatan di kesehatan di sekolahan itu banyak. Di sana ada kantin sehat. Di sini ada UKS. Orangnya sehat. Kita bicara mana dulu? Ini dulu. UKS dulu. UKS. Oke. Ayo, siapa yang ini pemegang program? Nah, ini UKS. Ini ada Pak Dokter dan Bu Dokter. Ya. Semoga Pak Dokter. Pakai ini Pak Dokter. Kalau ini saya kenal. Pembina UKS di SD mana tadi, Dek? Al-Azhar. Intinya kita membentuk usaha kesehatan sekolah adalah ingin menciptakan para anak didik yang sudah bisa membudayakan hidup sehat sejak dini. Jadi intinya kita mengharapkan nanti generasi-generasi penerus yang sehat mulai dari hal-hal yang kecil. Sejak nanti bagaimana cara merawat gigi yang baik, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, bagaimana cara membuang sampah. Buang sampah diajari. Oh kali dijupuk dibuang ber. Anak kecil harus mulai diberikan contoh yang baik. Oh, ada caranya. Memberikan contoh asal lempar, apalagi kalau pisang. Oh. Kalau dilempar bisa mencelakakan orang lain. Bagaimana menggosok gigi yang baik? Baik. Nah, itu bukannya gigi palsunya Pak RT apa itu? Iya, oh. Kalau dulu UKS itu kan konotasinya itu tempat untuk menolong siswa yang semapur. Ya, saya sering dulu Pak. Ya. Masuk UKS. Kaki merah karena luka. Ya. Gitu ya. Saya dulu sering. Agar guru ini galak, mesti pamit dengan UKS. Berubah ya. Kita ingin membudayakan hidup sehat. Jadi salah satu bagian dari hidup sehat itu adalah UKS. Oh gitu. Pelayanan bagi mereka-mereka yang menderita kesakitan, salah satu bagian dari pola hidup sehat yang kita laksanakan di sekolah. Jadi hanya sebagian kecil. Sebenarnya hal-hal yang lain banyak Pak, tidak hanya UKS. Jadi kegiatannya mulai dari promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif. Wah, komplit. Preventif loh. SD mana tadi ini? Alasan. Ada gurunya nggak di sini? Sini Pak, sebentar Pak. Nah ini, sini Pak. Maju sini Pak. Nah, oh kepala sekolah. Wah, ini kita kedatangan dua kepala sekolah ini. Nah ini murid-muridnya Pak. Ini kok? Di anak asuhnya. Dikasih buah-buahan, dimakan dengan lahapnya Pak. Di sekolahnya juga dibiasakan makan buah begini Pak. Gimana Pak? Ya, kita ada. Kita ada kantin sekolah ya, memang sudah kantin sehat, sangat bersih sekali, luas sekali. Memang kita ada makan siang bersama itu. Iya, pasti ada buah-buahan yang ketika makan siang itu. Oke, tepuk tangan untuk SD Al-Azhar. Ini kepala sekolah ya? Kepala sekolah. Pak siapa? Imran. Pak Imran. Loh, kok saya enggak ketemu ya? Terus pas saya sekolah di sana kok enggak ketemu Pak Imran? Alah. Belum lahir. Oh, tuaku. Ada makan siang bersama ya, Bapak ya? Tiap hari, Bapak? Iya, tiap hari. Aku tak rono. Ngapa? Makan buah. Oke. Ini gini, ada survei juga membuktikan bahwa anak-anak itu hampir semuanya gosok gigi memang. Oh iya. Tapi tidak semuanya benar. 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 Nah, bener piye? Sing bener piye? Ada Bu Dokter Gigi. Oh, Bu Dokter Gigi yo, dari giginya sudah kelihatan ya kalau dia Dokter Gigi. Tolong Bu. Silakan Bu diajari Bu. Yang benar itu kayak apa? Lihat ya. Bu Dokter mau ngajari gosok gigi. Sini. Ayo. Benar. Anak-anak sini. Cara menggosok gigi. Sini. Sini ya. Sini. Ya. Sini. Yo yo. Minimal dua kali sehari. Waktunya? Pagi dan malam. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oh gitu ya? Ya begitu. Pak RT belum gitu. Kalau menggosok gigi pakai apa? Selain pakai sikat gigi, pakai siwak. Pakai odol. Apa siwak? Siwak anak-anak. Anak-anak. Milih sikatnya harus yang lurus. Yang rata. Nah, ini orang tua nih, orang tua. Anak-anak itu kan biasanya dibelikan orang tuanya. Biasanya kan ada yang neko-neko, lengkung-lengkung. Salah-salah itu ya. Salah-salah. Yang rata ya. Yang bulunya lurus, kemudian disesuaikan dengan adik-adik yang kecil ini, berarti jangan yang pakai yang sikat giginya orang tua. Wow, oh, enggak boleh. Lalu, apalagi pakai sikat kawat, jangan adik-adik. Pakai yang kepalanya kecil, pakai yang kepalanya kecil, kemudian ini lurus. Setelah itu pakai pasta gigi, terus caranya mulai dari depan, gini. Ada sudut 45 derajat. Wah, kudu gawe miring begini ditaruh ke bawah gini ya. Oh, iya. Jangan terlalu kenceng, lembut aja. Milih bulu sikatnya juga yang harus yang lembut. Yang lembut. Gitu, ya. Ini supaya enggak melukai, Bu ya. Supaya tidak melukai. Yang bawah juga ke atas. Ke atas. Kemudian yang sampingnya juga begitu. Gitu. Nah, untuk kemudian ditutup waktu gigit gini, ini gerakannya memutar. Oh. Memutar gini. Oh, diamplas. Iya. Muter. Ayo ngilangin aku. Iya. Muter gitu, muter. Muter. Bisa ya? Iya, bisa ya. Kemudian sekarang dibuka. Buka. Gini. Buka semua. Itu bagian yang untuk mengunyah kita tarik ke depan ke belakang. Jadi yang di atas ya. Yang bawah dulu. Yang bawah dulu. Arah atas kan? Ya, gini. Permukaan. Gini ya, ditarik ke depan ke belakang, begitu. Ya. Kemudian yang di permukaan lidahnya, ini juga ditarik kalau gigi bawah, ditarik dari bawah ke atas. Kalau gigi bawah ditarik dari bawah ke atas. Nyungkel. Nah, kalau biar keluar. Kotorannya biar keluar. Tidak sampai. Kemudian setelah di bawah gantian yang di atas sama juga yang sama. Di atas. Yang dari bawah gini, yang untuk mengunyah juga ditarik dari belakang ke depan, belakang ke depan, belakang ke depan gitu. Yang di
permukaan sini yang di sini ditarik juga. Susah ya ini. Susah. Gini. Anggo untukku malah gampang. Jadi ini yang gigi atas ditarik dari atas ke bawah. Oh iya. Ya, betul. Itu. Kalau yang dari bawah? Ke atas. Ada kontrolan yang lebih bisa bisa ngambil ya. Jadi bisa dicongkel-congkel gitu. Congkel sini. Dicongkel. Tadi yang di samping waktu ditutup yang di samping gerakannya gimana tadi? Muter. Jadi gerakannya memutar gini yang di bawah, yang di samping memutar, kemudian ini ditarik ke atas. Baru setelah kira-kira 2 menit baru boleh berkumur. Jadi tidak boleh sok-sok-sok kumur. Sok-sok-sok kumur itu tidak boleh. Jadi harus apa ini, Dok? Kok enggak 2 menit? 2 menit itu sudah diperkirakan sudah bersih semuanya, tidak ada selanya untuk berkumur. 2 menit itu sudah bersih semuanya, sudah mencakup semuanya. Gosok gigi terus, baru 2 menit nanti kumur sudah selesai. Ya, tepuk tangan dulu. Dokter tanya dokter, akhirnya untuk yang ompong kabeh terus biar dokter. Ya kayak mbahku tuh. Orang gosok gigi ya, ompong kabeh. Gosok gigi. Nanti ngilang gosoknya nang kene iki lho. Dokternya gigi. Kamu udah gosok gigi belum? Aku awal. Dari botak saya dapat pertanyaan. Siapa yang sudah gosok gigi seperti Bu Dokter tadi? Ayo. Oh, yo, 1, 2, 3 semua ya. Hebat. Yang jadi siapa? Coba giginya lihat. Ih, lho, apa? Ada yang gigis enggak? Oke, kita sudah bahas apa tadi? UKS. Sekarang kantin sehat, Pak De. Ya, kantin sehat. Kantin sehat. Ini ada Pak kepala sekolah yang di mana tadi? Sentang Mulia yang punya kantin sehat. Kantin sehat kita ke sana. Ayo, sana. Kantin sehat. Ayo. Dari sini, boleh sini ayo, adik-adik. Adik-adik sini. Oke. Iya. Kantin sehat. Iya. Kantin sehat. Itu kantin sehat bukan? Pak Jasin. Kenapa perlu ada kantin sehat? Wah, ya betul. Ya. Kantin sehat itu sangat perlu untuk supaya menjamin anak-anak supaya mendapatkan masukan dari jajanan yang sehat pula. Oh, gitu. Karena bisa mencegah banyak hal. Memangnya selama ini jajanan anak sekolah tidak sehat? Bukannya tidak sehat, Pak, tapi dikhawatirkan, Pak. Oh, dikhawatirkan. Ada pengawet, ada pewarna, ada penyedap dan sebagainya. Ya. Oh, gitu. Ya. Ya, itu akan mempengaruhi kesehatan mereka sendiri. Dan itu biasanya dilakukan oleh para penjual-penjual yang ada di luar. Di luar itu ya, di depan sekolah itu. Betul. Oh. Itu jadi nanti pakai pewarna buatan yang merah-merah. Ya, sebenarnya pewarna baju itu ya. Pewarna baju itu, Pak Dik. Wah, pewarna kain dipakai untuk makanan. Ada yang begitu, Pak Dik. Ya bahaya toh. Bahaya sekali. Terus pengawet. Ya, pengawet itu sebenarnya bisa untuk mengawetkan mayat ini. Itu dipakai untuk mengawetkan makanan. Wah, itu kalau terjadi begitu bahaya. Wah, berarti kalau yang menggunakan bahan-bahan tadi dosa ya. Wah, ya itu harus diawasi oleh Badan POM. Oh, harus diawasi Badan POM. BPOM. Iya. Pak RT, Pak RT. Pak T, tugasnya RT Pak RT gini nih. Pak RT mana ini, Pak? Siap. Tugasnya Pak RT nih, para penjual yang menggunakan bahan-bahan kimiawi berbahaya. Saya sudah berkali-kali, Pak De. Ya? Tapi ternyata mereka ngotot aja, katanya harus begitu supaya laku dan banyak untung katanya. Oh, tapi saya membahayakan generasi toh ini. Ya ini, sulit sekali mendeteksi yang berjualan itu loh. Nah, iya karena saya sudah berkali-kali mengingatkan jangan berjualan seperti itu. Oh. Ternyata anak-anak suka ya gitu, Pak De. Aromanya itu. Ya. Tapi warna, jangan sampai warnanya, untuk mendapatkan keuntungan sedikit membahayakan banyak anak-anak. Sekedar, itu bahaya. Pak RT, sholat maghrib dulu. Oh iya. Gayeng germas. Sehat bugar produktif. Jaga santing. Ini. Keluarga besar Kayeng Germas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, masih bersama Kayeng Germas.
sehat bukan produktif. Cekas stunting itu penting. Mana? Iya, kita kembali ke kantin sehat dulu ya, kantin sehat. Yeah. Pak Jazid, ya, kantin sehat itu, jadi yang seperti apa tuh, yang kantin sehat yang benar itu? Kantin sehat yang benar itu dia menyediakan makanan, yang penting makanan itu fresh. Fresh. Ya, fresh. Kemudian makanannya sehat, tempatnya bersih. Ya. Dan ada kalau memang mau lebih bagus lagi ada tempat cuci tangan. Ya. Sehingga anak-anak itu alurnya sudah diajari dari situ untuk hidup bersih dan sehat. Ya, jadi bahan yang dimasak harus sehat. Ya, betul. Cara memasaknya harus sehat. Cara menyajikannya juga sehat. Ya, agar yang makan juga sehat. Betul. Ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Ya, betul. Seperti bahan-bahan tadi. Bahan kimia, bahan pengawet, pewarna dan sebagainya tadi ya. Betul. Oke, ya. Gitu ya. Nah, enggak, ini ada Pak Kepala Sekolah, coba Pak Kepala Sekolah. Coba yang kurang. Ya. Ya. Pengalamannya membentuk kantin sehat, ya, seperti apa? Di sekolah memang sekarang ini harus ada kantin sehat. Harus ada kantin sehat. Bahkan sekolah itu harus punya sertifikat tulisan kantin sehat. Oh, harus ada itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kita kelola bersama dengan orang tua siswa. Oh gitu. Iya, karena kita juga sosialisasikan ke orang tua. Mungkin 20 atau 30 tahun lagi itu supaya bukannya orang tua yang mengurusi anak, tapi anak kan yang akan mengurusi orang tua. Betul. Wah, makanya betul, anak harus diberi makanan yang sehat. Filosofinya gitu. Bagus banget. Luar biasa. Nah, itu maka orang tua sendiri kita beri sosialisasi itu, terus orang tua yang memberikan apa itu memasukkan makanan ke kantin, di kantin. Oh gitu. Juga tidak hanya sebatas itu Bapak, bahkan kadang-kadang kita undang BP POM. Oh gitu. Iya, untuk ngecek itu, untuk memastikan seperti yang disampaikan dan aman juga itu ya. Iya. Wow. Karena seperti yang disampaikan tadi, kadang-kadang anak itu kan kalau warnanya wah, yeah, gitu biasanya suka. Iya. Yeah. Terus yang ngawasi ini siapa nih? Yang bina dan ngawasi kantin sehat itu? Ada petugasnya. Ada petugas. Iya, petugasnya ada petugas dari guru, sekolahan, kemudian ya, juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan, ya, itu yang sering sekali mantau. Ya, itu diprotes ya oleh para pedagang asongan, enggak tuh? Nah, seperti itu Pak. Jadi masalah enggak dengan yang di depan? Ya kalau pedagang asongan protes itu silahkan, tetapi kan di sini kan kita anak kita kan kita, Pak. Oh iya. Anak kita kan bukan. Ya. Miliknya asongan. Kira-kira kalau ya mereka berpartisipasi di kantin sehat, jualan di situ boleh enggak tuh? Syaratnya harus sehat dulu. Syaratnya harus sehat, tidak ya boleh menggunakan zat berbahaya tadi ya. Iya. Menunjukkan bahwa itu sehat. Sehat, mulai ya dari penyediaan barang bahan bakunya ya. Iya. Prosesnya sampai itu harus sehat. Oh gitu ya. Secara sederhana bisa dilihat kok Bapak, warnanya itu kalau terlalu apa ya, mengkilat ya atau di senter itu memantulkan cahaya itu. Wah, jelas makanan. Oh gitu ya. Iya iya. Kalau kuang itu diterawang dilihat ya apa gitu ya. Kalau ini ya udah aja ya itu. Iya iya. Jadi semuanya tuh harus teliti dulu, diteliti dulu baru dibeli. Iya iya betul betul. Nah, ini ada yang mau tanya. Terima kasih. Dari mana ini? Silakan silakan. Ini dari mana? Bagus banget tadi tulisannya. Pakai kaos begini tuh, banyak tuh. Dari mana, Dik? Dari mana, Dik? Dari Poltekkes Semarang, Pak. Mana temannya? Mana temannya? Oh, ini. Semangatnya the road to success with nutrition gitu. Ini artinya apa? Oh, artinya ya, Pak. Maksudnya itu mari kita sukses bersama, bersama gizi yang baik mungkin gitu, Pak. Oh, gitu. Jangan. Terus kegiatannya apa? Kegiatannya. Ya, kalau dari gizi memang kegiatannya merata, jadi kita melakukan banyak kan dari preventif ya, Pak. Kita melakukan penyuluhan, terus kita melakukan membantu misalnya adik-adiknya membantu juga pengukuran, karena kami dari gizi juga ada kompetensi untuk mengukur tinggi badan, berat badan. Kami juga ke tidak aja ke SD, ada yang ke SMP, SMA untuk melihat bagaimana, dan sekarang SMA sudah mulai untuk pencegahan penyakit degeneratif juga. Oke, terima kasih. Hey, saya tidak terima Pak Di. Ini masih terjadi kekerasan di sekolah. Loh? Lo ingin cilik-cilik SD disuntikin di sekolah, itu kan kekerasan. Lo nangis kok. Disuntikin di sekolah. Ini pernah disuntik di sekolah? Pernah disuntik di sekolah? Suntian-suntian pernah. Lo
Iki saksi lho. Loh, enggak sakit. Tapi kan disuntik. Sakit enggak? Waktu suntik enggak. Enggak. Enggak sakit itu bukan kekerasan, tapi pencoblosan. Lah iya, iki malah bahaya menak kampanye kecoblosan iki. Imunisasi. Imunisasi. Imun sudah disuntik. Siapa yang nangis, yang lari? Loh kok enggak mau lagi? Kayaknya udah disuntik. Fasil udah suntik belum? Udah. Iya, iya, iya. Nah ini ada pemegang program ini. Sini Pak, bagian suntikan ini. Harus bertanggung jawab ini. Bocah-bocah disuntik ini. Mengapa harus disuntik? Iya, mengapa harus disuntik ini imunisasi nih Pak Subur? Iya Pak, sehingga anak-anak ini kan umur 6 sampai 7 tahun ya. Jadi campak lagi Pak, untuk meningkatkan supaya tidak terserang campak. Oh, jadi booster. Imunisasi yang diberikan pada anak-anak itu imunisasi apa aja tuh? Campak, MR, dan TD. Oh, campak. Untuk bulan imunisasi anak sekolah. Sudah kan? Sudah ya. Wajib ya? Oh, wajib. Iya. Saya dulu gak gitu. Pas depan gue aku mundur-mundur. Gak mau lagi imunisasi. Gak mau. Biar sehat. Biar sehat. Biar imunisasi. Tidak terkena penyakit campak. Iya, biar badannya. Aku mungkin gak disuntik loh. Sapa? Aku ini kan ada semaput. Loh. Terus juga ada UKS ditakoni. Loh kenapa pingsan? Belum sarapan lo dikai mangan. Oh ya, ya. Panganan tok. Jadi ini adalah imunisasi wajib ya. Wajib. Program ya, itu program wajib. Ya, yang harus diberikan pada anak-anak sekolah umur kelas tertentu ya. Dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Oke, terima kasih. Terima kasih. Betul. Iya, iya. Yes, terus. Ya. Jadi harus wajib itu ya, harus imunisasi. Oh iya, ternyata kegiatan kesehatan di sekolah banyak sekali ya. Sudah sampai ke sana ternyata. Iya. Iya. Tapi masih ada lagi. Apa itu, Pak De? Nah, jamban sehat di sekolahan. Wush. Nah. Wah. Itu penting itu, Pak De. Iya, ahli jamban nih kalau nomor sini. Iya. Mana ahlinya nih? Siapa ahlinya? Ada ahli jamban ya, jamban. Pak De yang tahu Pak De. Enak ahli gizi enak. Usah ahli jamban. Iya. Ya. Apa yang dimakan harus dikeluarkan. Iya. Gimana programnya? Sini. Program masalah supaya akses jamban itu di mana-mana, termasuk di sekolah. Oke. Jadi gini Pak De, di masyarakat kita ada yang namanya stok buang air besar, stok buang air besar sembarangan di masyarakat. Kita galang bagaimana kabupaten menjadi kabupaten yang ODF ini di masyarakat. Kemudian di sekolah tuh ada kegiatan namanya higien sanitasi sekolah Pak De. Oh apa tuh? Higien sanitasi sekolah yang sanitasinya ini pemenuhan sarana sanitasi. Salah satunya adalah jamban. Ya. Jamban yang juga sehat. Air bersih juga ya. Air ya. Bersih juga sanitasi. Sampah juga ya. Di sana. Cuci juga tangan ada. Pakai cuci sabun. Cuci tangan pakai sabun. Waduh. Air semuanya lengkap. Pakai air. Iya iya. Air dan sabun. Nah, itu di program Pamsimas itu ada penyediaan juga untuk cuci tangan pakai sabun di sekolah. Sama pembangunan jamban di sana di sekolah-sekolah. Tapi saya mau sedikit komplain Pak De. Apa? Masalah jamban. Saya setiap masuk ke sekolah-sekolahan, kalau sekolahnya itu favorit. Sekolah-sekolah yang terpandang begitu pasti bersih. Oh gitu. Tapi maaf ya, ada sekolah yang agak terpinggir yang agak gitu pasti kotor. Iya, kenapa ya? Ada bedanya apa ya? Bedanya apa? Nah, itu kenapa tuh? Iya, karena di sekolah-sekolah yang biasanya sudah maju, itu memang ada piket untuk kebersihan di lingkungannya. Oh. Nah, itu dibuat oleh sekolah sendiri. Mungkin sekolah-sekolah ini mungkin ada piketnya juga. Sehingga untuk kebersihan jamban itu murid jamban itu digilir untuk bisa melihat kondisi jamban yang ada. Kalau kurang bersih dilakukan bersihan bersama seperti itu. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang tidak menggalangkan piket untuk kebersihan lingkungan itu tidak ada. Nah, ini yang menjadikan jamban-jamban dan lingkungan di sekitar sekolah jadi kotor, betul, Pak. Betul. Itu perlu ada pemberdayaan juga. Ada juga kuncinya ya, adalah air. Ya. Mau dibersihkan kalau airnya nggak ngelucur, ya nggak akan bersih, ya kan? Ya. Nah, kesehatan lingkungan ini pengaruhnya banyak ya. Kalau lingkungannya tidak bersih, tidak baik, bisa menyebabkan penyakit apa? Penyakit diare, penyakit kulit, kecacingan. Dan yang akhir-akhir ini yang penting ini stunting tuh Pak De. Oh iya. Pengaruh juga stunting. Stunting. Iya. Pengaruh juga. Oh, pengaruh juga, Pak. Iya, karena cacingan zaman kita kecil sudah ada sampai sekarang juga masih ada. Masih ada. Wah, ahli cacing kecacingan itu. Ahli cacing. Oh, ada. Ahlinya. Dokter Sigit. Ini yang menyantangkan binatang paling kecil adalah cacing ya? Iya, dokter Sigit, SPC, spesialis cacing. Binatang paling kecil cacing. Memang
masalah atau kasus penyakit kecacingan masih ada nih, Dokter Sigit? Masih banyak. Zaman sekarang? Zaman sekarang masih banyak, terutama di Jawa Tengah itu masih ada 10 yang endemis. Maksudnya cacingan. 10 kabupaten? 10 kabupaten. Oh, dari 35 ada 10 kabupaten yang endemis kecacingan. Mau tanya, ciri-cirinya apa, Pak? Terus kayak bojomu ke lho. Wow. Biasanya kalau anak dengan kecacingan, kan gigisinya menjadi kurang yang masuk di dalam tubuhnya. Sehingga anak itu kalau sekolah ngantukan. Kan gitu kan. Tidur tambah di sekolah. Dan biasanya kalau ngantukan ya belajarnya menjadi sedikit, menjadi lebih bodoh. Sehingga itu kami kok bisa masuk ke perut itu melalui apa tuh? Nah, pentingnya UKS di sini tadi ada kantin yang bersih ya. Karena cacing itu kan masuk ketelan melalui makanan. Jadi melalui sehingga tangan yang melalui kotor tangan ya. Yang kotor dilelah kalau musim hujan, Pak. Pak D, anak-anak bermain-main lupa cuci tangan, nah, langsung makan ya. Becek-becekan gitu ya, becek-becekan. Ya. Tetapi obatnya ada ya. Obatnya ada, pemerintah ya. Mempunyai program pengobatan kecacingan itu 1 tahun 2 kali setiap 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun 2 kali, bulan Februari sama bulan Agustus jaraknya harus 6 bulan. Jaraknya 6 bulan. Ya. Sekolah tidak boleh cacingan ya, Pak Dokter? Yang tua juga nggak boleh cacingan, Pak. Anak sekolah lebih-lebih. Banyak malah bagus. Kalau cacing tambah protein. Ini cacing justru makan ini. Apa itu tambah protein cacing gede-gede. Ya jadi begini, apa itu kalau dulu ini banyak anak sekolah yang tidak pakai sepatu. Kalau sekarang kan hampir semuanya pakai sepatu ya. Sekarang hampir semuanya pakai sepatu, tetapi kan tangannya tidak pakai sarung tangan. Tangannya nggak pakai sepatu. Nggak pakai sarung tangan. Iya, oke. 10 kabupaten itu mana saja nih, Pak? 10 kabupaten itu Pemalang, Cilacap, Purwodadi, Kebumen, Blora, terus Demak. Kota Semarang deh ya, Pak? Brebes ya, Brebes satu lagi tertinggal. Kota Semarang tidak, kita termasuk endemis. Tapi kan banyak anak-anak dari luar kota yang dibawa orang tuanya bekerja di Semarang, jadi buruh di Semarang, bisa saja dia kecacingannya di Semarang. Pak RT endemis, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dulu ya. Pak Dokter Sigit. Kita gajeng, Pak Dik. Saya bisa pikir sekolah paling-paling apa sih yang dibicarakan, paling-paling cuma cuci tangan, selesai. Ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di sekolah itu tidak hanya ngerebuk bab nilai. Enggak nilai. Ya, ijazah. Kepandian apa gitu, ternyata kesehatan juga. Iya. Nah ini Pak D, dari Dinas Pendidikan katanya ada pengumuman, Bu, tadi, Bu. Oh iya. Untuk masyarakat Jawa Tengah lah ini. Iya, ini. Silakan. Coba. Pengumuman singkat padat. Pengumuman. Bu, monggo. Iya. Begini, dengan adanya UKS, Marung Kantin Sehat, Warung Germas ya. Dinas Pendidikan Provinsi nanti bulan Agustus itu ada lomba sekolah sehat. Jadi nanti lomba sekolah sehat. Lomba sekolah sehat yang diikuti oleh TK, SD dan SMP. TK, SD, SMP. Silakan untuk mengakses ya. Bila nanti kita ada pendaftaran dan dari ke kabupaten kota masing-masing. Nah, saya harapkan ini dari SD Sendang Mulyo. Tadi ini kan tadi bilangnya kalau pinggiran tadi. Pinggiran pasti kamar mandinya kotor. Ini saya harap kalau sudah seperti ini ada kantin sehat nggak kotor ya, Pak. Kan Sendang Mulyo termasuk pinggir ya. Nah ini sekarang provinsi ini kan ngurusi sekolah SMA, SMK, SLB. Ya. Nah kita juga punya program sebenarnya kesehatan reproduksi remaja. Ya. Kesehatan reproduksi remaja. Di situ juga ada pengetahuan mengenai bagaimana pengendalian penyakit HIV/AIDS ya. Lalu juga pengetahuan masalah bagaimana supaya remaja tidak terkena anemia dan ya, sebagainya gitu ya. Paling banyak itu ya remaja ya. Paling banyak itu. Ya. Nah, sebenarnya di sekolah itu ada pelajaran khusus masalah seperti itu enggak? Ada. Jadi itu pembelajaran kesehatan itu ada di hidden kan ke pembelajaran ada olahraga, ada pendidikan jasmani itu ya, itu di situ guru harus bisa memahami terkait dengan
bagaimana menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sebagai tonggak utama ya, untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa sehat pasti anak tidak bisa cerdas gitu. Betul. Jadi sehat itu dasar dari segala-galanya. Buat tepuk tangan dulu untuk kesehatan kita. Tadi yang bulan tadi. Iya. Tadi buat kesehatan, tadi pernyataan terakhir dasar dari segala-galanya. Iya, memang kesehatan. Kesehatan bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya tidak berarti tanpa kesehatan. Dan sehat itu ya harus dipelajari. Dan tidak hanya dipelajari, tapi juga dilaksanakan sebagai perilaku, sebagai budaya kita. Dan itu akan berhasil apabila diajarkan sejak dini. Dan tempat belajar yang paling baik adalah sekolahan. Karena semua wajib belajar, sehingga termasuk belajar mengenai kesehatan. Iya, tepuk tangan dulu. Pak RT. Iya, saatnya kita pamit. Pak D, satu jam nggak cukup, buatlah satu setengah jam gitu. Empat jam gitu. Panganannya wis entek, Mas. Mas, satu setengah jam panganannya wis entek iki. Kunjungi kami setiap Jumat jam 5 sore tetap di TVRI Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Gaya keras, sehat, bugar, produktif. Cekas stunting itu penting. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Naik ke panggung semuanya. Jadi manggil penggalku, janji-janji seribu janji, janji apa di malam ini? Pacarku tak ada di rumah, malam minggu cari kelabu, dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Teman-temanku suka-suka nyanyi di warung kermas, suka-suka.